Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajaru, alhamdulillah. Itu loh salam dulu sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajaru, alhamdulillah. Loh, kok gitu sih? Teman-teman, ternyata Acil hari ini memakai baju yang sangat bagus. Bajunya baru ya? Iya, ada tulisannya. Siapa ini tulisannya? Omar dan Hani. Oh iya, Omar dan Hani. Nah, teman-teman, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersyukur senantiasa kepada Allah. Kayak Acil hari ini, alhamdulillah dekat Haji Haru. Terima kasih. Hihi, Alsop. Oh iya, alhamdulillah. Acil hari ini mau cerita tentang apa? Kan gini, teman-teman, aku jadi ingat. Aku itu punya teman, namanya itu pasti Dodon. Iya, lancena koncoku Dodon tok. Iya, kenapa lagi dengan Dodon? Masa setiap hari Dodon ada saja yang diceritakan? Gini loh, teman-teman. Kan aku itu pakai baju ini kan ini. Oh iya, pakai baju yang baru ini. Heeh. Terus? Terus Dodon hilang gini. Hah? Cukup itu, Cil. Lagi bagus, lagi mahal dari kenyang. Oh, kan gak boleh gitu ya kan ini? Iya, gak boleh ya teman-teman. Nah, apapun baju yang kita pakai, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih memberikan rezeki kita sehingga kita masih memakai baju. Coba teman-teman yang ada di daerah yang lain yang kena kebanjiran, kena gunung meletus, kena gempa dan lain sebagainya, pasti mereka juga di sana sedang kesusahan untuk mencari baju. Harta benda mereka hilang. Loh kan katanya Dodon dengar lagi nih, Cil, lek iklan hiu elek kan aku jadi jelek. Tidak ada harganya di hadapan Allah. Loh, ya enggak teman-teman ya. Baju yang paling baik di hadapan Allah yaitu baju ketakwaan. Oke, itu kan Kak Dini ya. Nah, itu teman-teman. Makanya jangan lupa harus bersyukur, takwa kepada Allah. Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sahabat-sahabat semuanya, kita di hadapan Allah tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah baju ketakwaan kita kepada Allah. Memenuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah orang-orang yang senantiasa baik di hadapan Allah. Walaupun memakai baju yang jelek, tapi belum tentu tingkah lakunya jelek. Gitu Acil. Yang penting kan bersih ya. Iya betul sekali. Yuk wis nanti tak kandani Dodon itu. Harus dikasih tahu, saling memberikan nasihat. Oke teman-teman, itu saja percakapan kami dengan Acil. Nanti lain kali ketemu lagi dalam cerita yang berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.